lagi. Okey, saya lihat 5 ahli pasukan Black Ace. Barangkali tanggapan awal kurang. Testing. Hello. Boleh mengganggu baksa shield Unity daripada Magister ini. Jadi seharusnya beliau boleh memberikan sedikit saingan maupun tentangan ke atas pengambilan neutral objective sebentar sahaja lagi. Daripada sudut emblem, kita lihat bagaimana Terizla dan juga Kaja memberikan sedikit sekejap fokus kepada movement speed mereka supaya mereka boleh rotate dengan lebih pantas, supaya mereka boleh hadir di dalam teamfight dengan lebih cepat lagi. Kalau Valentina juga Khalid lihat adanya rupture, kedua-duanya memiliki physical penetration yang agak tinggi untuk dikenakan ke atas pasukan pihak lawan. Yes, physical penetration sangat penting pada fasa early game. Sangat-sangat penting sebab tak ada defense. Mm-hmm. Jadi bila tak ada defense, penetration tu diibaratkan sebagai damage tambahan yang dapat untuk diberikan kepada pasukan Deusbolt maupun kepada Blacklist Threshold. Jadi sebab itu kadang-kadang early game emblem itu memainkan peranan yang penting, terutamanya apabila ada rupture dalam susunan emblem tersebut. Jadi early game penetration itu akan menyebabkan damage daripada kita lebih menang daripada pasukan lawan. Benar sekali. Sekarang ini kita lihat bagaimana rotasi daripada Sensui dekat bahagian yang bawah. Namun Scavenger Crab itu telah pun dicuri oleh Magister dengan penggunaan kali-kali skill. Edward dapat selamatkan diri. Dengan adanya Raging Sandstorm, dengan adanya Quick Sand Guard yang akan menambahkan nyawanya, dan juga Flicker yang akan meletakkan dirinya dengan lebih selamat. Tapi sabar sebentar, hit bomba. Penalti zone yang baik dilakukan di bahagian belakang pada waktu ini juga. Turtle telah pun dilenyapkan. Sensui berjaya mendapatkannya. Turtle kedua untuk Blacklist International. Kalau kedua tak dapat, ketiga adalah milik daripada pasukan Filipina ini. Namun tembakan daripada Ohab sebentar tadi hampir untuk mendapat KK Bomber, tak silap saya. Kalau kena itu mungkin kill yang kedua untuk Blacklist International. Ya, tapi terlampau jauh untuk mengenakan Rene Apathy, menggunakan skill shot tersebut. Ya, Rene Apathy, saya confused dengan Appraiser Serah sebentar tadi. Tapi Rene Apathy tidak terkena ke atas KK Bomber. Dia akan menyelamatkan diri dia tanpa sebarang masalah. 800 gol lead untuk Deusbolt. Satu kebanggaan untuk dia mereka, untuk mereka cuba mendapatkan momentum perlawanan ini. Dan kita lihat bagaimana sebentar tadi Demand Judgement cuba dikenakan ke atas Edward, tapi Edward menggunakan Raging Sandstorm demi melarikan diri beliau daripada kawasan yang cukup berbahaya. Dia jadi satu benda yang memaksa untuk pergi gerak agresif juga. Sebab dia sebut kalau diikut rentak Blacklist International sangat, mereka yang akan kalah sebenarnya. Memang betul early game Deusbolt dapatkan banyak kill. Tapi masalah dia sekarang ni apabila dia tak dapat nak kekalkan momentum sebab Blacklist International dia tak main kill, dia main objektif. Benar, benar. Mereka dapatkan tarik dekat bahagian atas dan juga bahagian bawah, tapi sampai-sampai terkit bomba. Kit bomba dilenyapkan dengan benda rage dilakukan daripada tepi pula. Kita tengok sayap kiri Ohab melakukan Raging Sandstorm. Tekap terus. Hilang dua orang insan daripada Deusbolt. Itu yang menunjukkan ketangkasan makro Edward sebentar tadi. Dia tunggu dalam bush, dia tunggu Sao untuk keluar dan terus saja membaham beliau dengan penggunaan Raging Sandstorm. Lihat dekat bagian belakang Sensui. Carvey ditangkap, bukan mudah target tersebut untuk dihambat oleh pasukan Blacklist. Tapi berjaya disempurnakan dengan bantuan daripada Edward. Libasan Smita itu. Oh, cukup memberikan. Begitu bijak corak permainan Blacklist International yang di mana pada awal perlawanan macam mana awak cakap, Deusbolt yang akan mendapatkan kit, tapi sama sebentar Sao satu terkait cantik kepada Ohab. Dan juga penalti zone telah dilakukan. Duel cantik! Peniruan satu penalti zone telah pun melambatkan usaha pasukan Deusbolt untuk mendapatkan duel kali ini. Mereka boleh counter engage semula. Magister di bagian belakang. Edward, dia pegang ke tidak? Tidak. Dia tak pegang Raging Sandstorm. Fokus boleh terus diberikan kepada tarik bagian top lane. Tak ada masalah. Ya, dia akan tunggu saja di dalam bush. Tunggu sesiapa saja yang keluar sebab dia tahu minion wave ini akan menumbangkan tarik tersebut. Tanpa sebarang masalah. Blacklist International, mereka bermain seolah-olah ada switch tau. Pada minit ke-9, okay, switch dah turn on. Kita terus mara pergi ke bahagian Deusbolt untuk menyamakan kedudukan kita. Pada minit-minit terawal tadi, kita nampak bagaimana Deusbolt memegang tempo perlawanan tersebut. Tapi bila dah capai sedikit sebanyak power spike, bila Edward dah ada item, bila Ohab dah ada item, dan lebih penting lagi dah dapat positioning yang baik, dengan sekelip mata saja Blacklist International tukar arus perlawanan ini ke arah mereka. Tadi Deusbolt mendahului lebih kurang 800-900 gol. Kali ini Blacklist International dengan 2,000 gol di tangan mereka. Saya pun berkelip-kelip juga tengok ni. Dengan perkelipan-perkelipan yang kita lakukan, Blacklist International secara tiba-tiba dapat mula momentum. Mereka kejar kill. Tadi 5-1. Sekarang 5-6. Senang saja Blacklist kejar. Yang penting sekarang mereka kejar gol. Guna apa? Guna neutral objective. Guna tarik.
orang untuk Blacklist International ada lagi 8. Tapi Deus Vult dah hilang sebanyak 2. Itu sudah menyebabkan apabila Deus Vult sukar untuk memberikan satu perkara yang besar impaknya secara berkekalan daripada awal game sampai ke penghabisan. Kali ini perebutan lot tengah berlaku. Sensui akan cuba untuk mengasah. Ya, kita kena lihat kedudukan dan juga keberadaan Sensui bersama dengan Magister, bersama dengan Nak Sao. Kit Bomba juga perlu berada di dalam kedudukan yang sesuai untuk mengeluarkan ultimate masing-masing tersendiri. Nyawa lot semakin lama semakin rendah sekarang ini. Lihat dekat bagian hadapan Kit Bomba. Kit Bomba berserangan diri di bagian belakang. Sekarang ini Yue yang melakukan satu berarti Sun di bahagian sana, di bahagian atas untuk Deus Vult. Tapi sekarang dua orang terbenam untuk kedua-dua pasukan. Dan melihatkan dengan adanya damage dealer dan juga ada pemegang retri lagi bagi kedua-duanya. Kedua-duanya menjalankan tanggungjawab dengan begitu baik sekali sebentar tadi. Apa kata kita lihat instant replay yang berlaku bermulanya dengan mana Yue menggunakan penalty zone dekat bahagian belakang. Tapi Carvey positioner dia lebih kemas apabila membuka full brush untuk melarikan diri. Lihat sekarang ini Kit Bomba dah tangkap Ohab dan juga Renegade. Yue dah tangkap juga pasukan pihak lawan. Tapi keduanya ditumbangkan dengan serta-merta dan akhir sekali terletak kepada battle retribution di antara Sensui dan juga Magister, di mana Sensui yang menang battle of retribution tersebut. Ya, kalau nak jadi ayat rojak, dia kita boleh kirakan saling counter-counter antara satu sama lain. Saling counter-meng-counter. Tetapi apa yang ada daripada sudut pemahaman dia, kita boleh nampak kedua-duanya ada percaturan sendiri yang lebih kurang sama. Kecuali sekarang Kit Bomba, penalti zone yang cemerlang dilakukan. Raging Sandstorm bersama dengan Blika memberikan Magister halangan untuk balik semula. Tetapi adanya penyembuhan Renegade, Doktor Bertauliah daripada Blacklist International memberikan ubat-ubatan, menyembuhkan penyakit. Dan Blacklist International masih hidup semuanya. Sebentar tadi. Wow. Pelajunya. Wow. Apa yang jadi sebentar tadi sekarang ini? Pasukan Blacklist International tidak akan berhenti. Hilang satu lagi sunset. Lepas lagu damage dealer utama. Double kill diberikan kepada Ohab. Kerusakan tarik di bagian top lane. Pasukan Blacklist International hampir untuk mendapatkan kemenangan bersih. Hampir-hampir saja mereka boleh merasai sekarang ini. Sensui masuk dekat bagian paling hadapan. Lejat orang. Kit Bomba pun saja dihilangkan. Kemenangan bersih meledakkan harapan EECA untuk marah ke pusgas seterusnya. Blacklist International berjaya untuk marah ke final lower bracket. Dan harapan, impian untuk dua Filipina Grand Finals masih lagi terbuka untuk mereka sekarang ini sebagai tuan rumah. Namun, harus kita berdiri, harus kita berikan tabik hormat kepada Deus Vult, wakil daripada EECA, menjadi top 4 region untuk 2023 M5 World Championship ini. Satu perjalanan yang cukup cemerlang. Wilayah tanpa MPL. Wilayah yang kekurangan turnamen-turnamen MLBB. Tapi bila tampil